Kembali di Asik Channel. Kali ini saya diminta sama ini juragan buat menjelaskan pakan burung. Ini mereknya Golden Gold Coin. Ini kalau di toko-toko harganya cukup murah nih. Bisa dibilang ini yang paling murah. Harganya di sini cuma 6.000. 6.000. Kalau di toko online ya 10.000. Tapi ini lebih baik jangan beli di online lah. Ini di toko yang terdekat aja 6.000. Kemudian apalagi? Manfaat ya. Kandungannya bisa dilihat di sini. Apa aja? Vitaminnya ada A, B1, B12, C, D, sampai Z. Sampai Z. Kuat. Terus komposisinya ada apa aja? Corn, jagung. Corn. Nggak pakai tol. Terus ada gandum, ada kacang hijau, ada telur ayam, telur asin. Maksudnya ada kandungan telur. Oh, ada kandungan telur. Kemudian ada rumput lautnya. Rumput laut. Asam amino, omega 3 dan ginseng. Nah, kata orang-orang ini bisa menyebabkan obesitas. Bukan obesitas. Kalau dalam istilah perburungan, iya, Pak. OB itu overbirahi. Oh, overbirahi. Tapi sudah kami buktikan itu sama teman-teman peternak. Burung khususnya itu ternyata tidak. Oh, ternyata tidak. Nah, itu kalau birahi, OB itu kenapa? Itu tergantung burungnya sendiri sebenarnya. Lagi OB apa tidak? Tidak lah, maksudnya paling yang punya yang OB. Obesitas. Nah, kalau ini ternyata tidak terbukti. Terus kalau untuk memacu birahi, iya memang benar. Terutama kalau sudah masanya untuk OB. Bukan OB, untuk apa namanya? Bereproduksi itu kalau dikasih makan ini, oh, itu bagus. Terutama berarti yang kurang bisa OB. Itu konsumsi ini pas, tapi ini khusus untuk burung ya, oh, iya, manusia. Nah, ini buat burung apa saja? Ada burung anis, burung murai batu, burung cucak hijau, cucak rowo, kacer dan lain. Kalau burung kutilang? Bisa. Burung kutilang bisa. Bisa. Kutilang berbunyi. Kakak ketua? Ini kalau kakak ketua kurang besar. Kurang besar. Kan jenis pakan burung itu tergantung bentuk paruhnya. Oh, tergantung. Bentuk paruh SD itu begitu. Iya. Bentuknya bagaimana? Paruhnya yang begini. Nah, lihat. Bentuk paruhnya begitu. Ya. Maka pakan ini pas. Pas. Jadi untuk burung macam beo yang paruhnya bengkok seperti ini itu kurang tepat. Okay. Jadi untuk murai itu sangat tepat. Murai bisa? Bisa lah murai batu bisa. Nah, ini yang mau lomba ini mengandung tadi ada asam amino. Ada omega 3, ada ginseng dan berbagai vitamin yang lain, ada mineralnya. Nah, konsumsinya kapan sebaiknya? Nah, sebaiknya ini pagi dan sore. Malam tidur. Lah. Oh, malam tidur. Kan ikan kayak ikan kata ya. Kalau malam itu istirahat. Ya. Istirahat. Okay. Ya, sudah sepertinya itu saja. Terus? Nah, ini sangat recommended. Nah, untuk teman-teman peternak burung, pakan yang murah tapi tidak murahan ini sangat recommended untuk dikonsumsi oleh burung Anda. Oke. Burung bukan burungnya yang punya, tapi burung peliharaan Anda.